Halo cuy, ketemu lagi dengan gua Seto alias Tip Matters. Balik lagi di konten bulanan gua ini ya, dimana gua akan ngebahas game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential untuk bulan ini. Kali ini untuk bulan Februari 2023. Bulan kasih sayang nih cuy. Gimana, para jomblo-jomblo tahun kemarin udah punya pasangan belum ya tahun ini ya? Ataukah masih pada mandi-mandi galau gitu di shower gitu ya? Jadi beberapa hari yang lalu, Sony sudah mengumumkan 5 game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential untuk region 3 Asia, termasuk Indonesia. Ya, lo nggak salah denger ya cuy, ada 5 game, kayaknya lagi baik hati nih si Sony Singapura. Asia. Dan bulan ini agak beda karena region 3 Asia itu dapat satu game tambahan yang di region lain itu nggak ada ya. Nah, penasaran game apa aja yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential Februari ini? Nggak pakai lama, ini dia listnya. Evil Dead The Game. Game pertama yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Februari adalah Evil Dead The Game. Evil Dead The Game adalah sebuah game horror survival yang diadaptasi dari film Evil Dead. Ada yang udah nonton filmnya belum? Seru cuy, filmnya disutradarai sama Sam Raimi, sutradara Spider-Man-nya versi Tobey Maguire. Dan filmnya udah sempet di remake ya, dan nanti akan rilis juga sequelnya itu beberapa bulan ke depan. Oke, balik lagi ke gamenya ya. Jadi ini game yang dikembangin oleh Saber Interactive. Fitur gameplay yang ditawarin di dalam game ini adalah mode kooperatif pertempuran pemain lawan pemain, atau kerennya itu dibilang PvP. Game ini juga menampilkan karakter asli dari film Evil Dead yang diperanin oleh Bruce Campbell, yang akan masih berperan sebagai S. William, dan akan ada juga nanti karakter bernama Dana DeLorenzo sebagai Kelly Maxwell, dan Ray Santiago sebagai Pablo Simon Bolivar dari serial televisinya Ash vs Evil Dead. Game ini juga akan menyajikan mode single player, tapi tetap harus membutuhkan koneksi internet untuk bisa dimainin. Game ini akan memiliki sistem level up serta mekanisme skill tree. Di game ini juga nanti akan menyajikan beberapa peta termasuk kabin di hutan dari seri film Evil Dead, dan juga akan ada 25 senjata yang bisa kita gunakan. Termasuk gergaji dan boomstick-nya si Ash ya. Evil Dead The Game bisa kita dapetin gratis dari PlayStation Plus Essential Februari ini. Oli-Oli World. Oli-Oli World adalah sebuah game yang dikembangin oleh Roll 7 dan diterbitin oleh Private Division. Ini adalah sebuah game skateboard dengan gaya platform 2D. Permainan akan mengambil tempat yang diberi nama Ratlandia, di mana kita akan berinteraksi dengan karakter yang ada di game dan menyelesaikan misi yang diberikan. Di game ini, agar bisa mendapatkan skor tinggi, kita harus menggabungkan trik untuk mendapatkan combo. Kita juga bisa menaiki dinding dan mengelilingi rel untuk meningkatkan skor. Oli-Oli World memperkenalkan elemen baru dari franchise ini ya, seperti pipa seperempat dan jalur percabangan. Dan yang paling kelihatan dari game ini nanti, game ini disajikan dengan gaya seni gambar tangan, berbeda dengan game dengan art pixel yang ada sebelumnya. Oli-Oli World bisa kita dapetin gratis di PlayStation Plus Essential Februari ini. Mafia The Definitive Edition. Game selanjutnya yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Februari adalah Mafia The Definitive Edition, sebuah game aksi petualangan yang dikembangin oleh Hangar 13 dan diterbitin oleh 2K.
Ini adalah game remake dari game Mafia. Seperti game aslinya, pada versi remake-nya ini nanti kita akan berpetualang di sebuah kota fiksi bernama Lost Haven, Illionis, sekitar tahun 1930-an. Kita akan berperan sebagai Tommy Angelo, seorang pengemudi taksi Amerika Sicilia yang berubah menjadi gangster dan bergabung dengan keluarga kriminal Sileri. Game ini disajikan dengan mode open world mirip dengan GTA. Jadi kalau nggak lagi main misi, kita bisa jalan-jalan aja di kota Lost Haven. Game yang menurut gua pribadi sih adalah salah satu game remake terbaik yang ada ya. Beda kayak remake-nya Rockstar itu. Dan mesti dicobain ya. Dan game ini bisa kita dapetin gratis di PlayStation Plus Essential Februari ini. Destiny 2 Beyond the Light. Game selanjutnya yang jadi game gratis PlayStation Plus Essential Februari adalah Destiny 2 Beyond the Light. Ini adalah game FPS shooter yang dikembangi oleh Bungie ya, dan merupakan DLC kelima dari game Destiny 2. Di game ini kita akan melakukan perjalanan ke Europa, sebuah bulan es di Jupiter. Kita akan menghadapi Fallen Kel Eramis yang berencana menggunakan kekuatan kegelapan untuk menyelamatkan rakyatnya dan membalas dendam pada Traveler di bumi. Karena dia percaya bahwa Traveler telah meninggalkan mereka sebelum zaman keemasan untuk manusia. Wih, keren cuy kayaknya. Ceritanya kayak di tipi-tipi gitu ya. Game shooter seru ini bisa kita dapetin gratis di PlayStation Plus Essential Februari ini. Sword Art Online Beyond. Game selanjutnya yang sekaligus adalah game bonus yang beda dengan region lain itu adalah Sword Art Online Beyond, sebuah game yang diadaptasi dari serial anime dengan judul yang sama. Dan game ini bisa kita dapetin gratis juga di PlayStation Plus Essential Februari ini. Oke cuy, itu tadi 5 game yang akan jadi game gratis PlayStation Plus Essential Februari ini. Gimana gamenya, keren-keren atau biasa aja? Kelima game itu bisa kita dapetin dan download mulai tanggal 7 Februari 2023. Dan ingat yang paling penting untuk bisa dapetin 5 game itu tadi secara gratis, kalian harus langganan dulu PlayStation Plus ya, minimal yang esensial, kalau belum ya langganan dulu. Oke cuy, segini dulu info game gratis PlayStation Plus untuk bulan ini. Sampai ketemu di video gue lainnya. Gue Seto pamit. Bye-bye. See you.